Izin Pak, ini ada berapa posko pengungsian Pak saat ini Pak? Posko, di sini ada posko pengungsian, ada posko pelayanan, ada posko yang sifatnya sosial menerima bantuan, posko bantuan sosial, ya kan? Nah, ini ada 3 posko yang dibentuk di jajaran 3 pilar kecamatan Banjar. Pak, sejauh ini bantuan-bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran udah tersalurkan apa aja, Pak? Yang sementara yang paling krusial adalah konsumsi, ya. Konsumsi baik makan pagi, makan siang, dan juga nanti makan malam. Oke, Bro. Yang kedua adalah berupa pakaian-pakaian maupun juga termasuk pempek selain untuk anak-anak kecil. Termasuk obat-obatan juga ya, Pak ya? Obat-obatan di sini sudah ada posko pelayanan kesehatan. Sudah disiapkan dari puskes ya. Sudah disiapkan posko pelayanan kesehatan yang juga ada. Pak, bantuan ini dapat dari mana aja, Pak? Bantuan terutama dari warga masyarakat, juga dari dinas sosial, juga dari mereka-mereka yang peduli terhadap kejadian ini. BPBD juga ada ya, Pak ya? Apa? Dari BPBD juga ada ya, Pak ya? BPBD ada. Pak, selamat izin. Terkait dugaan penyebab kebakaran itu apa sih, Pak? Awalnya, Pak, dugaannya, Pak? Untuk kebakaran masih dalam penyelidikan. Ya. Ini kejadiannya kan jam 02.55, jam 3 pagi lah, kurang lebih ya. Nah, karena ini daerah bedeng-bedeng, ini adalah tanahnya sendiri juga masih dalam banyak pihak yang mengakui objek itu. Oh ya. Gitu. Jadi nah, ini benar tanah bedeng ya Pak ya? Iya, tanah bedeng. Pak, itu dari informasi kebakaran ada 2 orang yang luka ringan, itu luka ringan apa Pak? Itu hanya kebakar sedikit kaki. Oh, luka kebakar ya Pak ya? Enggak masalah.